Kabupaten. Untuk imunisasi anak nasional sehingga anak kami bisa mendapatkan imunisasi polio yang sangat berguna untuk mencegah penyakit polio pada anak. Dengan 6 pemohon sejak kepala sekolah dan guru-guru sangat menunjang akan program pemerintah dalam hal ini imunisasi bagi siswa-siswa yang ada di SD6 pemohon. Lebih khusus yang saat ini sementara dilaksanakan yaitu siswa kelas 1 dan kelas 2. Kami sangat mendukung program pemerintah di dalam hal imunisasi yang saat ini sedang dilaksanakan di sekolah kami. Banyak 6.020 anak di bawah 8 tahun sudah diimunisasi polio dan di Kota Tomohon sampai kemarin hari sudah mencapai 76. Hari ini adalah hari terakhir pelaksanaan PIN di putaran pertama dan sudah mencapai 76,5% dan kita optimis untuk hari ini kita boleh mencapai 90%. Dan juga masih ada setelah ini ada pelaksanaan sweeping dan putaran yang kedua akan dimulai di hari Selasa depan tanggal 4 Agustus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.